Alhamdulillah ramai banget ya. Semoga kita kasih keselamatan di perjalanan dan semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar. Amin amin rabbal alamin. Oh, ngebul banget. Kembali lagi di channel gua Pung Style. Di video kali ini gua mau touring ke daerah Ciletus Sukabumi ya, bareng anak-anak RKJC Ereking Jatiwaringin Community. Nah, di sini masih banyak nunggu teman-teman yang belum hadir juga. Di sini ada RSN juga ya yang mau nganter. Nggak tahu nyampe mana. Di sini ada Bang Ari juga nih dari RSN. Mantap, Bro. Nah, ada Bang Dani profil ya. Berangkat. Ada Bang Caung, okay, RSN. Siap. Bang Sahroni. Pengawalan di mana, Bang? Sampai Pondok Gede. Bang Bibir juga. Ya. Oke, brother, ini lagi forum ya. Untuk keberangkatan sebentar lagi ke daerah Ciletuh. Lagi doa bersama dulu. Semoga sehat sampai tujuan, selamat, amin. Pertama atau tolek nggak ke depan, nggak sempet lah kita yang punya tanggung jawab ke depan, berhentiin ini super dulu. Jadi jangan takut tinggalan ya, itu intinya. Lanjut itu mudah-mudahan sebelum subuh ya. Alhamdulillah brother, ramai banget yang pada ikut ke Ciletuh. Ini depan panjang ya, banyak banget yang pada ikut. Nah, di depan gua ada Bang Ketel sama istrinya. Oke, brother. Ini masih di Jalan Raya Bogor ya. Panjang banget sampai ke depan tuh. Rame. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga selamat sampai ke rumah masing-masing lagi ya. Ini asli benar-benar seru banget touring ngereking. Rame banget. Rame parah. Sekitaran ada 45 motoran. Nanti aneh dari belakang ke depan naik langsung. Nah, ini gua ada di belakang sendiri. Mungkin gua buat maju ke depan ya. Biar kelihatan semua. Di sini ada Bang Ketel juga.
progresnya karena gua buka helm, maksudnya buka kaca helm. Nah, ini masih panjang, ada di depan juga masih rame. Oke, brother, kita seru-seruan di jalan lagi. Kita ngaspal lagi, dan perjalanan ini lumayan jauh ya. Kita ke arah Sukabumi. Perdana gue pakai reking ke daerah Ciletu, Sukabumi. Semoga menyenangkan, pastinya. Ada di sini semua, ada Bang Ari sana. Nah, di sini ada Bang Haji Rapan. Seru banget. Nah, di sini ada Bang Yus, salah satu ketuanya RKJC ya. Alhamdulillah ngadain acara ke Ciletu, semoga selamat sampai tujuan. Amin amin rabbal alamin. Nah, tadinya brother gua mau sedikit cerita, pas kerja tadi tuh agak ngenak badan ya, sekiranya jam 8 pagi. Aduh, udah pengen banget ikut touring ya kan, sama anak-anak Ereking ke daerah Ciletu. Kayaknya nggak memungkinkan banget tadi pas kerja tuh, pas siangnya gue izin pulang karena emang gak enak badan. Gue minum obat terus istirahat, alhamdulillah malam ini kesampaian ikut anak-anak RKJC buat touring ke Ciletu tuh. Nah, acara ini tuh setahu gue ini acara RKJC ya, anniversary yang ke-7 buat kita riding atau touring ke daerah Ciletu. Mungkin insya Allah nanti di sana ada doa bersama buat kedepannya RKJC lebih baik lagi, makin solid, makin sukses, dan pastinya melebarkan sayapnya ada di mana-mana, dan pastinya sih makin solid, brother. Makin besar juga namanya. Nah, salah satu gue juga kenal sama ketuanya ya, Bang Yus. Alhamdulillah dari pihak Bang Yus ke sebagai ketua, gue dipercaya buat dokumentasi, ambil video di jalan, mungkin kayak keberangkatan, kepulangan, pas nanti pas senang-senangnya juga ya, kita ambil video. Semoga semua berjalan lancar acara ini ya, amin amin rabbal alamin, nggak ada kendala apapun. Bagian belakang sendiri ya, abang. Abang siapa? Gue juga belum kenal nih. Nah, ini kena lampu merah. Oh, ngebul banget. Wah, kaluahen. Mulai pada panas ya. Mel.
Oke, brother, ini masih di jalur puncak. Karena tadi ada yang trouble lagi ya. Masih perjalanan dengan kondusif, ngumpul semua, alhamdulillah nggak ada yang mencar. Ini posisi gua ada di depan, mungkin gua ada sedikit ngerem ya, agak sedikit ngerem biar kelihatan semua. Duh, dingin banget, benar-benar terasa udah dingin banget sini. Ini pukul 2:30 pagi ya. Gak berasa dingin banget, sampai ke tulangnya. Oke, waktunya gua mungkin melipir ke belakang. Panjangan, alhamdulillah ramai banget nih. Gak ada habisnya tuh. Kalian bisa lihat ya, rame banget, alhamdulillah nih. Nah, di depan sendiri ada ketua, Bang Yus. Oke, brother, kali ini lagi pada res isi bensin ya. Tuh, kalian bisa lihat. Nggak tahu nih masih udah nyampe mana. Anda juga kurang paham daerah sini. Coba kita tanya. Ada yang lagi mangap, abang juga tuh. Berkabut. Oke, brother, tadi ada yang trouble lagi, dan ini kayaknya udah waktunya udah agak siang ya, udah jam 7:30 atau jam 7-an gitu, karena emang troublenya lumayan lama tadi. Ini mau jalan lang, maksudnya ini baru mau jalan lagi bareng-bareng. Oke, brother, kita lanjut jalanan lagi. Karena tadi ada yang trouble ya, lumayan lama juga nunggunya.
Insya Allah nggak lama lagi nih. Gue juga kurang tahu daerah sini. Sekitaran 1 jaman lagi mungkin sampai. Dari kemarin belum tidur, brother. Waduh. Semalam berangkat jam 12 ya kan? Karena emang banyak yang trouble. Maklum, kalau nggak begitu nggak ada ceritanya. Nya lumayan menantang, brother. Kacau. Thank you.
belakang masih banyak. Di belakang masih banyak, Bang. Di belakang. Iya. Pawo, pawo. Pawo jatuh, pawo.